Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Jadi setelah beberapa minggu ya, beberapa hari kita nggak membuat konten komedi cuy, dan akhirnya saya memutuskan untuk mereaksi video yang sempat kita ketinggalan beberapa hari cuy ya. Video dari Syamis Hasli yang mana judulnya itu adalah Zaman Dulu versus Zaman Sekarang cuy ya. Ini saya jujur aja sih, saya belum nonton cuy ya. Saya belum pernah tengok gitu ya, karena saya kemarin posisi saya itu memang lagi sibuk untuk renovasi studio cuy ya. Dan kebetulan beberapa hari ini juga Indonesia dan Malaysia itu terkena musibah yang cukup membuat kita itu khawatir. Jadi untuk konten komedi cuy itu saya istirahatkan dulu cuy ya. Saya memutuskan untuk mereaksi ini tuh dikarenakan benar-benar mungkin teman kita yang ada di Malaysia ini butuh banget hiburan, karena setelah melihat berita ya, saya lihat di berita dan informasi dari teman-teman kita di WhatsApp juga dari Malaysia mengatakan bahwa Malaysia per tanggal 13 diadakan lagi PKP cuy. Tapi itu di 6 wilayah lagi itu PKPB, dan pokoknya terbagi-bagi lah cuy ya. Kalau nggak salah cuy ya, kalau salah bisa komentar di bawah. Dan yep, tanpa berbuang masa ya, cuma kita tengok videonya. Videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, peng. Okay. Satu apa tu? Ada. Oh, mana zaitun? Oh, tu bet siri final tu. Mari, oh, mari kita ni. Oh, nak sayang kita, nak kacak kita ni. Ha, gitulah. Nak panjang-panjang. Apa ini? Makan siri dulu. Tujuan kau. Makan siri. Ha. Nak pagi. Nak pagi buat. Yang ni susu kau lah. Tak minat lagi. Tak minat lagi ni. Bukan minat ni. Pagi nak mengisi. Mula. Mari tu juga. Gapa. Adik. Nak pagi mengisi. Berisik. Natu dah kau kan. Merisik ah. Ni anak yatin. Okey. Kesannya di sini meminang ya. Awan. Awan. Orang tua ini tuh benar-benar kayak pelakon yang senior ya kalau saya lihat sih ya. Apa benar ini yang dikatakan Syamis Hasli bahwa dia ini pernah berlakon sama P. Ramli ya? Dari apa ya? Dari dialognya aja spontan banget ya. Okay, zaman sekarang je ya. Elah basi. Ini perbandingannya.
Dek mana dah? Okey. Pergi ke mana? Ayah. Ayah. Orang nak tu pinggan orang mentah aja. Lepas pada market, okey lalu. Lalu. Mudahnya jangan sekarang ni anak dah lalu. Kata, sulit datang. Gitu lah. Berapa? Asal ni lah. Pokat. Uji kain ni lah. Cepat ke kuk sana. Dulu lain, lain. Berapa? Dulu lagu mana? Hai, dulu. Dia ceramah dulu juga. Dulu lah pagan ni. Dia anak muda. Anak dara dulu. Ajar atas dulu mu. Dia nak cari barang. Benar banget, benar banget je. Dulu. Dulu ya. Dia cari kuasa. Dalam rumah, dia kerasa-kerasa semua sapu-sapu gitu. Dia cari lah. Tu dulu. Nilo ni. Apa tu? Wish. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Tu punya raya. Kedak raya. Jangan gitu kak. Dah tu yang saya kuasa. Kena rotan. Oh, dipukuli ni si. Wah. Masa ni siapa? Dah semua. Masa ni tak siapa lagi. Kuanu kan? Ya, ya. Cik, okey balik. Ya, ya. Kena rotan sudah. Main mana? Main mana? Main pusat. Pusat? Oh. Dah ke mana pusat? Musim kau? Oh, pusat. Ni, masa ni kat luar aku nanam. Masa mana? Anak aku tak kena lagi. Lembu kubah apa dah? Lembu kubah? Haa, kubah dia balik baru ni. Tambak situ lah. Masih lucu. Gitu. Dah ingat ke apa yang sama? Ingat. Dah ingat? Ingat? Kita ingat. Mu di sini. Mu di sini. Mu ingat ke? Ingat ke? Ingat. Sangat banget orang tua cik. Sakit tak? Okey, nalim boleh. Apa benda kita ayo? Oh, yang sekarang. Gini yang sekarang ya. Ya Allah, tak kelip kau. Apa benda kita? Apa punya? Paling ayo. Pagi, gigi. Apa benda apa benda? Gigi, gigi. Gimana kakak? Gigi. Mati. Harus bawa buat kita. Gini pun. Aku nak masuk ya ni. Oh, basuh. Ini pun boleh. Aku masuk ya ni. Ha. Okey. Biar mak apa hawa. Bang. Lepas ni mati aja. Okey, benar banget ya. Aku. Ha. Aku tunggu. Dia gak pergi. Oh, ikat biar yang gari api. Ha. Tak cukup dia kuat. Aja. Naya dia pak tua. Kami dapat laporan. Ha, laporan di Balapoli. Bunyi pocik dia anak pocik. Ha. Saya tiba-tiba dia pasal. Saya kan. Okey, polis ya. Jadi polis dia. Mati tidak ajar dia. Jadi ni polis gila kata. Ha. Sila ikut kami ke balai. Hajum dah saya tak takut. Ini kok. Dilaporin ceritanya ya. Laporin bapaknya dilaporin. Tiga layan istri ya. Zaman dulu. Asik sekali. Minulah bermuai. CEO dengan sekut tawa ni. Baguslah. Mulai nat ni. Hey, buat nat tu apa? Minulah bermuai. CEO dengan sekut tawa ni. Baguslah. Mulai nat ni. Aku bini mau lah. Eh. Hey. Oh, bini. Betul itu berharap lebih gitu ya daripada ini. Pening kepala gua. Natuk mano ni?
Bini ayah muda. Bini ayah dah. Tak nak tiga tu ke siapa dia? Alah. Nombor lelaki saya. Minu air dia. Minu air dia. Oh, zaman sekarang ya, Mas? Mana, Mak Mu? Tak tahu sampai lagi tak ada lagi ni. Aduh, Mak. Mak. Okay. Astaga. Iya, iya, iya. Malah sosmed. Eh, ayahmu. Bukan dia main telefon saya saja ni. Orang nak beli lah. Banyak online ni, order ni. Nak beli produk rambut ni untuk kecantikan. Ha ni, jumpa dah ni. Nama dia. Shampoo dia, Fab Leo tau. Tak sebi rambut ubat. Tak sebi rambut rusak. Fab Leo, oh ini. Apa? Sponsor ini, Jay. Jay. Oh, udah selesai ya? Oke. Oke, Jay. Kepala saya pening banget, Jay. Ya, ini karena mungkin saya sudah cukup lama yang nggak tertawa, Jay. Ya. Pening banget. Oke, di video kali ini tuh benar banget ya. Mungkin James Asli pernah merasakan hal yang sama dengan video ini, Jay. Ya. Atau memang realita yang ada di sana, Jay. Ya. Karena jujur aja ya, dari video ini saya merasakan banget yang namanya kena rotan, cuy. Ya. Waktu masa-masa kecil saya itu saya selalu dipukul gitu ya. Dan beda jalan dengan zaman sekarang, cuy. Anak-anak zaman sekarang ya sesuai banget ya, realita banget yang ada di video kali ini, cuy. Dan komedinya juga dapat banget ya. Padahal kalau ada yatim dalam sini tuh lebih apa ya, lebih kelakar lagi, bisa jadi kelakar lagi gitu, cuy. Oke, dan terima kasih lagi buat korang semua yang mengingatkan saya ini, cuy. Saya nggak bisa tampilkan satu persatu yang request ini karena banyak banget ya. Saya nggak ingat lagi siapa-siapa aja yang request, cuy, ya. Sekali lagi, terima kasih banyak buat korang semua yang selalu stay di channel NDTK. Dan buat korang yang baru bergabung, silahkan aja subscribe channel ini kalau memang suka gitu ya. Kalau video ini bisa menghibur korang, bisa di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja atau skip video ini, cuy. Oke, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.